Baik, selamat sore. Yang ada di mana saja, bagi suku Duga yang ada di kota studi Wamena, Timika, Jayapura, bahkan di ibu kota. Kami mahasiswa Jayapura mengambil sikap untuk perang horizontal yang terjadi di kabupaten untuk tidak melebar dan tidak membaklat perang horizontal ke kota studi yang ada. Perang horizontal yang terjadi di kabupaten harus diselesaikan di kabupaten, dan kami mahasiswa juga kota studi Jayapura akan membacakan sikap dan statement kami. Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar dan Mahasiswa juga se-Indonesia DPC IPMNI Kota Studi Jayapura, alamat Jalan Biak Sekretariat Aula Asrama Nini. Kami mahasiswa-mahasiswi juga meminta dengan tegas melihat dengan terjadinya perang horizontal di Keneam, Kabupaten juga terjadinya dari bulan Februari tanggal 15 tahun 2024 hingga sampai dengan saat ini masih berkelanjutan perang horizontal sampai bulan Juni tanggal 27 saat ini dan masih berlanjut. Kami mahasiswa juga melihat ini sangat tidak manusiawi aturan perang. Sikap 1. Kami mahasiswa juga melihat terjadinya perang horizontal di Kabupaten Duga sangat prihatin. Oleh sebab itu kami meminta dengan tegas kepada pihak yang korban, pihak korban maupun pelaku. Kami meminta dengan tegas untuk segera berdamai dan mencari alternatif solusi yang baik. 2. Kami mahasiswa meminta kepada Kapolda Papua untuk mengambil sikap tegas kepada Kapolres Kabupaten Duga dalam hal ini untuk mengamankan perang yang terus berkelanjutan. 3. Kami mahasiswa meminta dengan tegas pihak Kapolres Duga bersama Pangdam Cendrawasih keamanan dengan cara memasang tenda 24 jam di lapangan tempat perkumpulan si pelaku dan si korban dari kedua belah pihak. Keamanan harus tegas. 4. Kami meminta kepada Kapolres Kabupaten juga untuk melakukan keamanan dengan cara busur dan anak panah harus disita dan melakukan operasi di sekitar area perang horizontal. 5. Pihak pelaku dan pihak korban segera ditangkap dan diadili jalur hukum demi menghentikan perang horizontal yang terus berkelanjutan. 6. Jika pemerintah kabupaten juga tidak mampu menyelesaikan masalah perang horizontal ini, pemerintah segera memberikan hak penuh kepada keamanan ambil alih untuk tindakan dengan tegas. 7. Masalah ini sudah sampai 6 bulan. Pemerintah Kabupaten Duga, PJ Gubernur dan Kapolda Papua segera menanggapi perang horizontal ini dengan secara serius. Akibat dari masalah ini banyak aspek lumpuh total. Jika Kapolres Duga tidak mampu segera mengundurkan diri dari masa jabatan sebagai Kapolres Duga karena tidak mampu menangani masalah perang horizontal yang terjadi di Kabupaten Duga, ibu kota Keneam, karena perang hingga berkelanjutan terus sampai memasuki bulan ke-6 hingga sampai saat ini memasuki bulan ke-7. 9. Kapolda Papua segera memecat Kapolres Duga karena gagal menangani dan mengamankan kondisi perang horizontal di Kabupaten Duga dengan tegas. Kapolda Papua Idan Vol Matius, kami mahasiswa Duga meminta kembalikan
Kapolda Selama atas nama Salim. 11. Kami mahasiswa juga meminta dengan tegas atas nama Bapak Tritunggal dan anak. Jangan ada yang bawa keluar masalah di kabupaten ke tempat-tempat kota studi seperti kota di Timika, kota Wamena, dan kota di Jayapura dan se-Indonesia. Masalah-masalah yang tetap di kabupaten dan harus diselesaikan di Duga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.